dan sebuah kantor yang memiliki. Memang sampai saat ini saya melihat bahwa kantor PPW Sulawesi Selatan ini, kalau sudah ya, kalau selesai tugas, insya Allah menjadi kantor yang sementara terkait untuk seluruh kantor wilayah yang ada di Indonesia, saya perkenalkan, termasuk kantornya DKI. Kantornya DKI itu mungkin tanahnya lebih luas, tapi representasi bangunannya bagus banget. Yang tadi Pak Wamen saya kira sampaikan. Yang kedua tentu ini dibangun oleh ketua wilayah dengan semangat yang tinggi. Karena mungkin ini bisa dibangun kalau bukan sebuah semangat yang tinggi. Saya juga pernah menjadi ketua wilayah, saya tidak mampu membangun kantor ini. Saya kira apa sebuah terobosan besar yang dilakukan ketua wilayah untuk membangun kantor ini. Karena begitu jadi ketua wilayah langsung diratakan. Artinya ini bisa jadi role model ke DPW. Ya, saya kira nanti rencana saya sebagai wakil ketua umum ingin mengajak seluruh ketua wilayah seluruh Indonesia pada saat pelantikan untuk melihat kantor yang dibangun oleh DPW Sulawesi Selatan ini, supaya menjadi motivasi buat DPW-DPW yang lain. Karena sebenarnya dengan misalnya kayak kemarin DKI dengan 10 kursi seharusnya punya potensi untuk membangun yang lebih megah dari itu, tapi belum dilakukan. Nah, kalau misalnya sudah termotivasi, bisa lebih akan membuat teman-teman yang ada di wilayah lain untuk membuat. Semoga juga jumlah kursi ya kalau untuk sosial ya pastilah dengan apa semakin megahnya kantornya ini tentu saya akan seiringnya dengan produk yang kami dapat.